saya rasa beliau ni memang tak pernah turun padang pasal dia main golf je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Hussein bin Syed Abdullah, calon daripada Barisan Nasional yang bertanding untuk N29. Apa yang saya dapat lihat sepanjang kempen hari ini dah hari yang ke-13. Alhamdulillah penerimaan cukup cukup memberangsangkan, cukup meriah. Memandangkan saya memang budak lokal dan saya memang bercampur dengan budak-budak Teruang. Saya dapat mengenali lebih rapat lagi dengan rakan-rakan yang baru sepanjang kempen kali ini. Saya rasa beliau ni memang tak pernah turun padang pasal dia main golf je. Damn! Tapi apa yang cuba saya nak sampaikan ni adalah bagaimana kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan pusat bagi memastikan keadaan banjir ini kita dapat selesaikan. Cuma apa yang berlaku baru-baru ini ataupun sebelum ini kebanyakan adalah banjir kilat, hasil daripada kadar hujan yang berlebihan yang mengakibatkan air itu bertakung, tetapi penyusutan air itu agak pantas. Ini menunjukkan bahawa sistem perparitan kita ditambah baik, dan mungkin pada akan datang sekiranya ada terdapat beberapa masalah lagi, kita akan atasi dengan lebih efektif dengan kerjasama agensi kerajaan yang terlibat. Pada peringkat awal saya tidak menjangkakan saya jadi calon, tetapi kerana kita dah terbiasa dalam hidup dalam keluarga Keluang ini, iaitu yang saya masukkan keluarga ni adalah kita tidak membezakan warna kulit dan juga agama. Apa yang pasti kita perlukan satu good environment, surrounding environment untuk kita boleh senang membantu, senang berinteraksi dan kita boleh bina Keluang ini secara bersama, secara kolektif. Okey, kepada semua anak muda, anak Keluang di mana saja anda berada, maka ini adalah peluang kita yang telah diberi oleh Barisan Nasional apabila dia meletakkan calon berumur 40. Maka ambil peluang ini sebaik mungkin kerana peluang bukan datang bergolek. Jadi sebagai orang muda, ingat kita perlukan undi yang mempunyai matlamat, bukan yang beremosi, dan sememangnya segalanya demi kebaikan anak muda di Keluang dan juga di Johor.